Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin alladhi utiya al-Qur'an wa mithlahu ma'ah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Nuwasil, kita lanjutkan ke jalsah berikutnya. Jalsah ke-14. Indana mim. Mim maftuhah. Ma. Ma. Iqra'u. Ma. Ma. Taib. Mim keluar dari makhraj asy-syafah, yakni asy-syafatain. Antara syafah al-ulya wa syafah al-sufla. Dengan kita tutupkan atau kita lekatkan dua bibir ini, al-ulya wa sufla, al-ulya wa sufli, kemudian ada suara yang melewati al-khayshum atau rongga hidung. Taib. Kalau kita sukun huruf ini, am, kita rasakan ada sautun, ada suara yang mengalir ke rongga hidung. Am, coba. Am. 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 Itulah yang dinamakan dengan gunnah. Ya, sifat gunnah adalah ada pada huruf mim, nah, dan juga nun. Nanti insya Allah kita akan sampai. Di antara sifat yang lain dari mim adalah jahr. Jahr. Tidak ada nafas yang mengalir bersamaan dengan terucapnya huruf ini. Bainiyah. Nah, sifat antara syiddah dan rukhawah dan istifal. Mim mustafilah. Dibaca dengan tipis. Taib. Naqra' ma 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 ba ma ba ja ma ha ja ma ha kho da ma kho da ma ra ma ro ra ma ro ka ta ma ka ta ma sa ma kho sa ma kho 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 a za ma a za ma ma sa la ma sa la a ba ta sa a ba ta sa ja ha kho ja ha kho da za ro za da za ro za sa sa ka la ma ka la ma tayyib.